Kabar bahagia datang dari keluarga almarhum Syekh Ali Jaber. Sang istri melahirkan anak keempat mereka berjenis kelamin perempuan pada Kamis 1 Juli kemarin. Kabar bahagia ini disampaikan oleh akun Instagram Yayasan Syekh Ali Jaber. Disampaikan saat almarhum meninggal dunia, ia meninggalkan istri yang tengah hamil 5 bulan. Kini bayi dalam kandungan tersebut sudah lahir. Masya Allah, tabarakallah, sejak Syekh Ali Jaber wafat, beliau meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung 5 bulanan. Jamaah pasti mengetahuinya. Alhamdulillah, hari ini telah lahir bayi dalam kandungan itu. 5 bulan sejak Syekh tiada, tulis akun tersebut. Anak keempat almarhum ini lahir kemarin dan diberi nama Jud binti Ali Jaber. Bayinya itu telah lahir ke dunia, mungil dan cantik, diiringi azan zuhur hari ini, Kamis 1 Juli 2021 atau 20 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Diberi nama Jud binti Ali Jaber. Semoga Allah karuniakan rahmat dan kesehatan untuknya. Amin, sambungnya. Kabar bahagia ini langsung disambut sukacita oleh netizen. Mereka memberikan ucapan selamat dan doa untuk putri almarhum. Dikutip dari pojok1.id.